warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel aku, Aida Mariani, Mbak TKW Taiwan. Iya, betul banget, aku bekerja sebagai Mbak TKW Taiwan ya. Oh iya, aku mau nyapa-nyapa dulu nih buat sahabat Aida semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat terus biar kalian bisa nonton video aku terus. Selamat pagi ya buat sahabat Aida semuanya dimanapun kalian berada. Oh iya, di sini tuh mohon maaf ya kalau misalnya agak berisik, soalnya kan di samping tempat aku kerja ini kan ada sembahyangan gitu ya, tempat vihara gitu, sembahyangan orang Cina. Dan di sekarang tuh lagi masang tenda gitu pagi-pagi karena kan mau dipakai tempatnya. Terus aku pagi ini tuh mau sarapan nih dia, ada lalapan wortel ya, karena nggak ada sayuran hijau jadi kita pakai wortel nggak apa-apa lah ya. Terus ini ada sambal ikan suwir yang udah pernah aku spill resepnya, ini dia. Terus ada telur ceplok, aku suka banget sama telur ceplok. Yuk langsung aja kita makan. Buat sahabat Aida juga jangan lupa sarapan ya. Sebelum beraktivitas, mari kita sarapan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim, mari kicip. Aku tuh bikin sambal ikan suwirnya tuh banyak, jadi stoknya masih banyak. Ini tuh piringnya yang kekecilan ya, bukan porsinya kebanyakan. Enak banget. Pokoknya sambal ikan suwir ala aku tuh udah nggak usah diragukan lagi, udah the best ya, paling the best pokoknya. Terus aku juga suka banget makan wortel. Hampir setiap hari aku pasti lalap wortel. Aduh, hampir. Kayaknya enak aja sih. Dibanding dimasak, aku lebih suka makan mentah kayak gini. Rasanya lebih manis, lebih enak. Menu sederhana di tanggal tua. Tapi alhamdulillah ya, masih ada yang bisa dimakan. Di luar sana masih banyak yang kelaparan, tapi aku alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Harus banyak-banyak bersyukur ya sahabat Saida. Makan pakai tangan gini emang the best bener. Vitamin ya.
Enak banget. Banget ya, sampai bersih itu piringnya. Oh, benar-benar enak banget. Alhamdulillah aku makannya udah kenyang, terus aku juga mau lanjut beraktivitas ya. Buat sahabat Aida yang sudah menonton sampai selesai, terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. See you the next video. Bye bye.